yang sangat-sangat merugikan juga negeri. Berbatas, berbatas, berbatas. Jangan terlalu berbatas. Agar tetap berhati-hati dan tidak menyentuh barang bukti. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera bagian itu, Direktur Palembang, Direktur Jenderal Bea Cukai Sumatera bagian Timur. Apa hal terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh di depan ujungnya Bea Cukai ketika melakukan pengawasan atas penerbangan pesawat Air Asia Flight AK-453 hari Minggu yang lalu pagi 7.30 dari Kuala Lumpur SMB 2 Palembang. Kembali lagi petugas Bea Cukai Palembang bekerjasama dengan BNP Sumsel dan Dinkoba Polda Sumsel telah menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis metamfetamin atau sabu sebanyak 10 kapsul dan analisa dan informasi dari tim KPBJ Palembang tentang adanya uang berinisial DJ. Memasukkan 8 kapsul ukuran kecil biji sabu ke dalam anusnya atau istilahnya inserting di celana dalamnya atau body strapping dan sebelah kiri pak, kiri pak, lihat sini pak, kanan kanan sini. Tersangka ini turun dari pesawat yang dua ini. Toilet bandara, yang di toilet bandara, dan ternyata begitu kita bawa ya, ditempelkan di selangkangan celana dalam. Kalau yang 8 ini inserter itu dimasukkan ya kan. Nah, kita juga itu karena di dalam bawaannya ada pemoles ya. Pemoles itu mungkin untuk melancarkan ini Pak supaya masuk, masukkan sendiri ke dalam ya kan. Nah, terus kami juga menemukan sikat hitam Pak. Sikat hitam itu ya kalau berdasarkan pengalaman kami ini nanti kalau sudah keluar kan agak kotor, itu pasti disikat oleh dia. Hancur gambar. Hancur.